التقوى وجعلنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر كتاب panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita nikmat untuk berada pada malam ini untuk meneruskan lagi bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kita berhenti pada muka yang ke-16 dah. Fasal yang ke-5 pada menyatakan faraj. Situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, faslun, fasal yang ke-5 pada menyatakan faraj. Yang ke-5, pengarang rahimahullah sebut tentang anggota yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebelum ni, tangan, dak, mulut, perut, jadi telinga, mata, masuk dah pada yang ke-5 ini ialah Allah Ta'ala beri kepada manusia ni faraj, kemaluan. Faraj ni kemaluan lah. Laki perempuan pun bila disebut itu merujuk kepada kemaluan sama ada lelaki atau perempuan. Kata pengarang rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj. Tuhan bagi manusia ni ada kemaluan ni kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Tujuan tu ada tujuan yang bentuk akhirat. Bentuk akhirat. Makna untuk diberi pahala lah. Kalau niat dengan niat yang betul dapat pahala bangsa akhirat. Apa dia? Iaitu mengadakan anak dengan dia. Tujuan beranak. Tujuan juga ya. Kerana termasuk dalam maqasidus syariah ni, hifzun nafs, menjaga diri, nyawa. Satu, dalam perbincangan menjaga nyawa, antara bentuk menjaga nyawa juga ialah kita menjadi sebab kepada adanya kehidupan. Dalam perbincangan ini juga dibincangkan dalam masalah hifzun nasli, menjaga keturunan. Jadi dia menyentuh antara dua daripada maqasid syariah. Objektif syariat, objektif besar syariat dan agama ini. Yang kita tahu maqasid-maqasid itulah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah atau keturunan dan seterusnya menjaga menjaga harta. Jadi perbincangan tentang melangsungkan kehidupan manusia ni supaya manusia ni akan ada dan berkekalan dekat dekat atas muka bumi untuk memakmurkan bumi. Jadi Allah Ta'ala jadikan asbab dengan Tuhan cerita anggota anggota faraj, anggota kemaluan lelaki dan perempuan. Jadi itu dikira sebab akhirat tu. Sebab akhirat. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kamu dengan perempuan yang banyak beranak dan wadud yang kasih sayang, yang penyayang, kerana aku akan berbangga dengan ramainya umat pada hari kiamat.
Jadi Nabi berbangga dengan umat dia bila umat dia banyak. Tapi bukan umat yang tak ada kualiti, umat yang ada kualitilah nak. Jadi termasuk daripada tujuan syariat juga ialah meneruskan kelangsungan kehidupan manusia. Dengan cara mana? Dengan cara ada anak. Iaitu mengadakan anak dengan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat lain pula. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Artinya berkahwin oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak. Maka tanakahu tanasalu. Berkahwinlah oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak. Maka bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Nabi akan suka ramai pengikut dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Artinya apabila mati manusia nescaya putus oleh amalnya melainkan daripada tiga perkara. Ini biasa kita dengar tak? Mati seorang putus amal. Putus amal dia. Sebab ingat boleh? Inqata'a amaluhu. Putus amal orang yang mati tu. Bukan makna kita tak boleh sedekah amalan. Orang tak faham. Dalam ayat, dalam sabda Nabi ni kata putus amalan ni. Sebab aku mati nak amal apa? Mana boleh bangun, congok semayang tak? Baca Quran tak boleh tak? Itu maksud putus amalan orang tu. Hak dia buat sebab dia dah mati dah. Kecuali tiga ni. Walaupun dia mati, ni dikira amalan ni juga. Jadi perbahasan adakah kita boleh sedekah pahala, itu bukan perbahasan sini. Ini kadang salah faham, silap faham. Dia kata ni Nabi kata putus amalan. Putus amalan orang tu tak boleh nak beramal sebab dia meninggal. Adapun kita baca Al-Fatihah, kita baca surah sedekah pahala, pahala boleh siapa? Pahala boleh siapa? Allah Ta'ala menyampaikan pahala kepada orang yang kita sedekahkan pahala tu. Kita sedekah pada si mati tau. Boleh sampai tak? Boleh sampai. Si mati tak buat haji lagi. Orang tolong buat haji ke dia. Sampai tak? Itu memang sepakat sampai. Nabi suruh. Siapa yang ada mak bapak dia tidak tunaikan, suruh buat badal haji. Menunjukkan bahawa pahala sampai. Jadi kena faham boleh. Hadis ni kena faham dengan pemahaman yang betul. Mengikut syarahan huraian para ulama. Dalam hadis ni nak cerita amalan orang tu berhenti sebab dia mati. Mana tak boleh buat amalan dah. Kecuali tiga. Ini masih dianggap sebagai amalan dia walaupun dia mati. Putus oleh amalnya melainkan daripada tiga perkara. Pertama, wakaf. Wakaf ni ini yang ditafsirkan bagi sadaqatin jariyah. Sedekah yang berterusan. Jadi ulama' tafsir kata sedekah yang berterusan ni apa dia? Wakaf. Sebab kalau sedekah hok bagi sekali ni, bila mati dah tak ada lah. Tak ada bagi dah. Kecuali wakaf. Wakaf masa orang tu hidup kerana manfaat harta wakaf ni dia akan berterusan. Hatta dia mati pun orang akan dapat manfaat. Seakan-akan dia sedekah semua. Itu beza. Kalau kita sedekah biasa dah habis, tak ada lah makna. Lepas kita pergi tu dapatlah pahala. Dah. Tapi kalau kita betul sedekah bentuk wakaf, kita tu beri harta kita dalam bentuk wakaf. Sebab wakaf ni disyaratkan dalam mazhab kita dan juhur dia kena benda yang boleh kekal lama. Benda yang boleh kekal lama. Tanah, bangunan,
Dan sekarang ni banyak dah bentuk-bentuk wakaf yang baru tujuan nak menggalakkan orang berwakaf. Kalau orang dulu ada harta boleh ada wakaf tanah. Sekarang ni harta nak wakaf tanah ni orang kena kaya ada duit lah. Ataupun ada memang ada banyak tanah. Ha. Ada bangunan boleh wakaf bangunan. Dan orang lain tak ada bahagian. Ha. Dia boleh dengan memberi wakaf macam-macam bentuk. Wakaf tunai dibuka. Tujuan apa? Mari sikit-sikit-sikit kumpul duit, beli harta wakaf. Dikira pahala-pahala wakaf juga. Ha, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, siapa yang berwakaf atau membina masjid, walaupun sekecil sarang burung, sangkar burung, buat masjid, besar sangkar burung. Ha, macam mana tu? Mana boleh bayang lah sangkar burung. Dok, dia sumbang duit tu, dia dapat beli benda sekecil, ruang kecil sikit. Walaupun sikit, dikira seakan dapat pahala yang bertebusan juga. Ha, nampak? Ha, daripada situlah adanya bentuk pelbagai bentuk-bentuk wakaf ni. Maidam ke, dah, ha, universiti-universiti ke, Uniza sendiri, dia ada wakaf. Wakaf apa? Ha, ni wakaf, tujuan wakaf ni tujuan apa? Nak buat bangunan untuk kemudahan pelajar. Selagi mana pelajar tu belajar guna bangunan, guna peralatan, guna tu, kita boleh pahala. Ha, itu kelebihan sedekah jariah. Sedekah yang berpanjangan. Okey. Ha, maka yang pertama ialah wakaf. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang orang dapat manfaat. Dalam hadis ini, Nabi SAW sebut secara umum ilmin. Maknanya, mana-mana ilmu yang ada manfaat. Hatta ilmu dunia sekalipun. Ah, hatta ilmu dunia sekalipun. Yang mana ilmu yang memberi manfaat pada orang ramai. Dengan sebab ilmu dia orang pun pandai. Boleh buat, memajukan negara. Boleh memberi manfaat pada masyarakat. Dapat juga. Apatah lagi kalau ilmu agama. Ilmu yang nak bawa orang kenal Allah Ta'ala, beribadat dengan cara betul, kembali kepada Allah Ta'ala. Dapat pahala. Jadi, tugas guru ni, orang mengajar ni, tugas guru, orang-orang mengajar kita, tugas-tugas yang mulia. Putus, apa nama ni, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Yang kedua. Ha, jadi makna orang yang mengajar kita, orang ajar kita mengaji. Ha, mengaji, ajar mana? Ajar mukaddam je. Dari pandang mukaddam. Ha, dulu mukaddam lah dulu. Jadi ikhra. Ha, ngajar dia, ngajar ikhra. Oh, tapi kerana sebab dia ngajar ikhra, orang tu jadi pandai boleh baca Quran. Ha. Jadi sebab dia mengajar mukaddam, ngajar, kenal huruf, ngajar ikhra tu, boleh baca Quran. Lama-lama dapat dia baca Quran tu, dapat pahala kepada orang ngajar. Banyak pahala tu. Sebab itu, guru orang ngajar daripada terutamanya ilmu-ilmu asas yang kanak-kanak ni, kadang-kadang oh, banyak pahala. Tak? Tengok tu, ngajar apa? Ngajar Quran je. Ngajar mukaddam, ngajar ikhra. Tapi dengan sebab mengaji tu jadi pandai. Dia meninggal dah. Tapi pahala boleh tak nampak? Ha, jadi bila ngajar, jangan laku. Oh, kita ngajar dia. Saya nak, saya ajar ikhlas satu je. Ikhlas dua tak mengajar, contohnya. Kenapa? Ajar ikhlas satu. Apa jadi pakar ikhlas satu? Ustaz ikhlas satu. Sebab apa? Dia ngajar ikhlas satu je. Kenapa? Okay. Yang penting ikhlas. Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya, waladin salihin yad'ulah. Ha, ni yang ketiga yang kita bincang kat sini ni. Anak yang soleh. Apa makna soleh sini? Pengarang sebut anak yang beriman. Bukan anak soleh tu jadi wali waktu memang untuklah. Beriman. Beriman. Berayat ibadah, amal ibadah, semayang bang, Allah beriman. Anak yang beriman, ayah dia boleh pahala. Sebab apa? Sebab itu hasil dia. Tidakkah anak tu datang daripada dia?
sebab dia. Maka bila anak beriman, anak semayang, anak puasa, anak baca Quran, ayah boleh juga bahagia walaupun ayah dia duduk dalam kubur tu. Nampak? Ha, itu. Ya, walaupun tanpa niat. Mana anak tu boleh tanpa niat? Ha. Ha. Mana dia baca saja buat buka niat pun dapat juga. Ya. Walaupun ha, dapat. Ha. Okey. Anak tu. Ha, sebab apa? Sebab daripada usaha ayah dia. Ha. Kalau niat lagilah. Hak ni anak tu khusus anak eh. Kalau orang lain kan, kita buat tahlil waktu kan kita niat Allahumma apa ni ya Allah apa ni apa doa dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala mari Allahumma fi lana Allahumma fi lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum Allahumma taqabbal wa huwa taqabbal ma qara'nahu min al-Qur'anil azim kita doakan ila ruhil marhum kan sebut ila ruhil marhum si pulang si pulang si pulang jadi kalau doa tu memang dengan kerahmatan Allah kemurahan Allah sampai tapi anak ni anak buat ibadat ayah juga dapat itu pandangan ulama dia kata walaupun anak tu tidak niatkan kalau niat lagilah okey berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya jadi Ibnu Hajar sebut apa maknanya apa si bapak tadi mak ayah ni dapat pahala ibadat buat anak tu buat tapi pahala anak tak camik tak kacau pahala dapat tapi seumpama pahala sebab seumpama pahala Tuhan beri pula dengan kerahmatannya jadikan pahala seumpama anak dia buat amal kepada bapa kepada ibu ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya tiada segala amalnya yang jahat intaha Ibnu Hajar itu perkataan Syekh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ni ulama Syafi'iyah kita lah. Dia kata maknanya apabila Ibnu Hajar mensyarahkan hadis ni dia kata begitu. Hak baik boleh, hak jahat tak boleh. Hak jahat tak boleh. Maknanya anak hak jahat sampai anak je lah. Sebab ayah tak terlibat. Tahu? Ni kadang-kadang orang salah faham tu. Oh ayuh dia ni apa nama ni anak wajah jahat. Oh kata ayuh kena seksa. Hello, sebab anak wajah jahat. Dia yang ayuh tu dapat saham sekali kalau sebab ayuh itulah anak jadi jahat. Anak buat jahat. Sebelum dia mati tu dia ajar dah anak dia nak curi warna. Nak rompok warna. Nak buat jahat. Ha tu memang dapat dosa lah. Dosa kerana mengajar. Apa? Kerana dia menunjukkan kepada kejahatan. Ha tu. Ada pun dosa hok. Anak tu buat dia. Hok tu dia sendirilah. Tapi pahala kebajikan itu akan dapat kepada ibu bapa. Okay. Jadi tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Intahak. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Kalau tadi buat akhirat tu. Buat akhirat. Jadi dikira anak ni ialah tuayan ataupun tanaman kita hasil yang kita nak buat untuk dapat hasil akhirat. Tanaman kita ataupun kita kata kita pertaruhan kita untuk dapat pahala akhirat. Ha. Kemudian hak dunia ada juga. Allah Taala menjadikan bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Iaitu bersedak-sedak dengan jimak dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jimak itu.
ni orang nikah tahulah. Tak? Ha. Nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan sebab bernikah ni. Nikmat jima. Lepas tu dapat anak. Dengan anak pun bersuka-suka dengan sekalian anak. Dapat anak. Jadi gembira. Gembira hati. Tak tengok tu jadi tenang hati. Itu nikmat dunia. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Anak-anak ni, terutama hak kecil-kecil tu. Kecil-kecil jenis dah mari balik tu dia tak ulur tangan dah nak dukung. Jadi suka. Bukan nak cakap ayam tak okey pun okey. Jadi dia tu antara sebesar-besar perhiasan dunia. Ini kira perhiasan tu. Sehingga kan dalam syurga pun Allah Ta'ala jadikan makhluk khusus wildan. Wildanun mukhalladun. Anak-anak kecil. Sebab apa? Sebab melihat anak-anak kecil bermain ni jadi satu kesukaan. Hatta dalam syurga pun ada nikmat. Nikmat dalam syurga. Ada wildan kanak-kanak yang jadi apa nama ni? Tukang hidang yang jadi bawa makanan kanak-kanak. Sebab apa? Sebab memang manusia fitrah yang semula jadi dia suka kepada nikmat tu. Kerana firman Allah Ta'ala al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya al-ayata. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Tuhan pun kata perhiasan hidup dunia. Harta-hartalah. Tapi anak tu juga perhiasan hidup dunia. Dan firmannya, yakni firman Allah Ta'ala. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin. Al-ayat. Artinya, dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Itu juga zuilan linnas, dihiasi bagi manusia hubbus syahwat, kasihkan syahwat, keinginan kepada apa? Nisa, perempuan. Wal bani, dan anak-anak. Dan anak-anak. Okey. Kemuliaan kata pengarang bermula mensyukurkan ini anggota. Macam mana cara kita nak bersyukur dengan dapat nikmat Tuhan beri, nikmat kemaluan. Dengan cara apa? Bermula mensyukurkan ini anggota, memelihara daripada yang diharamkan. Jadi kita jaga daripada melakukan perkara haram. Seperti zina dan liwak dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isteri dan jariah. Jariah ni hamba ni, hamba perempuan. Itu benda-benda yang diharamkan dan memeliharanya daripada yang syubhah. Itu hak konfirm haram. Datang larangan yang jelas terutama dalam Quran berkaitan dengan zina. Dalam hadis pun datang dengan perbuatan menumpahkan air mani ni bukan dengan cara betul. Dan memeliharanya daripada yang syubhah. Pelihara daripada benda-benda yang syubhah seperti jimak pada nikah yang batil jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Ni cerewet sikit lah. Syubhah pun kena jaga. Macam mana? Nikah. Tapi nikah tu berlaku syubhah. Tidak sah dalam mazhab kita. Faham? Tapi ada pandangan yang kata sah. Jadi hak ni kita bila bernikah yang membawa kepada berlaku persetubuhan dengan sebab nikah yang syubhah tadi, itu pun disuruh kita jaga. Memelihara daripada yang syubhah seperti jimak pada nikah yang batil. Nikah itu tak sah. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah. Nikah itu. Dia taklid kepada pandangan yang kata nikah tu sah. Tapi di sisi pandangan sebahagian atau mazhab dia, mazhab umum dia, patah.
Contoh kita kata guana. Maknanya nikah tak ada tak ada wali lah kita kata. Nikah tak ada wali. Orang puan tu sendiri akad nikah. Orang puan tu sendiri akad nikah. Saksi adalah. Cari saya kita dua orang. Lepas tu pakat dengan hak puan tu. Hak puan tu dah besar dah. Lepas tu pergi akad nikah. Wali dia ada. Ayah dia ada je. Tak pergi minta izin lah sumpamanya. Jadi nikah sebegitu. Kalau dari sebahagian mazhab ada yang mengatakan sah, perempuan boleh akad untuk diri dia sendiri. Tetapi di sisi yang diamalkan ataupun perundangan, dia kira nikah tak ada wali lah. Tak cukup syarat atau rukun nikah. Maka nikah tersebut tu syubhah. Cumanya maknanya atas qadhi lah. Dia gitu kadang-kadang kalau pergi mahkamah, tengoklah macam mana qadhi nak fasahkan nikah ada ataupun nak luluhkan atas pandangan mazhab itu atas tu qadhi lah. Tapi di sini perbuatan kalau berlaku jimak dengan sebab nikah tu, maknanya benda tu syubhah. Jadi kalau boleh elokkan daripada hak nikah-nikah yang tidak jelas ni. Seperti jimak pada nikah yang batal jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Dan jika tiada, nah kalau tidak, mana? Kalau dia tak taklid, dia tahu tak boleh buat ni. Dia tak taklid tapi dah kerana paksa dah, pakat dah dengan orang puan tadi. Dia pun nikah juga tanpa dia taklid. Tengok. Dan jika tiada, yakni tiada bertaklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu, nescaya adalah ihram. Bukan syubhah. Ingat, mana orang yang nak buat satu amalan, katalah amalan tu khilaf. Amalan tu berlaku khilaf. Dia kalau nak buat amalan tu, kalau ada khilaf yang mazhab lain yang mengatakan sah, dia kena taklid. Kena taklid. Barulah dia tak dikira buat benda haram. Kalau di sisi pandangan atau mazhab dia haram. Lepas tu mazhab lain ada yang kata sah, ada yang kata boleh. Dia tak taklid mazhab tu, dia buat juga. Dalam keadaan dia iktikad benda itu haram di sisi dia, di sisi mazhab dia. Dia buat. Dia buat benda haram. Jadi caranya kalau kita buat suatu perkara yang mana kita tahu ada khilaf, maka cara kita taklid lah. Taklid mazhab yang menghalalkan itu atau mengesahkan itu, barulah makna kita keluar daripada keharaman. Cuma tak adillah syubhah lah. Gitu je lah. Siapa yang nak jaga agama, dia akan lari daripada syubhah. Tapi tak jadi haram. Sebab apa? Sebab kita bertaklid kepada pandangan pada keharam. Gitu. Okay. Jadi kena taklid. Maknanya dia buat, bukan jangan dia buat dalam keadaan benda tu dia ikut haram. Kalau tidak dia buat benda haram. Kalau dia nak buat, kena taklid pandangan yang kata boleh. Okay. Dan jika tiada, yakni kalau tak taklid, nescaya adalah ia haram, bukan syubhah dah, bukan syubhah lagi. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun kan? Bila Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang mukmin yang mendapat kemenangan, Tuhan kata وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraf mereka itu. Ini sifat orang mukmin, orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu. Kecuali dengan isteri ataupun hamba. Hamba yang mana hamba kok dia guna. Tu tak apa. Zaman sekarang tak ada hamba. Pembantu rumah bukan hamba. Bibik bukan nak dok. Dia hamba buat lama dulu ni. Buat jual dia apa nama ni? Tiga Abdul tu. Waktu pun sebenarnya dia tak jadi gitu kalau ayah anda
marah, maka ayah dia dijual sekaliannya. Dalam itu tak ada. Dia jadi hamba ni sebab perang. Kena tawar. Awak jadi hamba. Tapi kalau dengan sign agreement gitu tak jadi. Nampak tak? Tak jadi. Tapi pada zaman-zaman dahulu adalah. Perhambaan ni masih ada. Maka hamba ni kalau hamba perempuan yang mana dia guna untuk dia. Dia untuk setubuh. Orang lain tak boleh lah. Dia seorang. Maka boleh dia bersama dengan hamba perempuannya. Tanpa menikah. Tak nikah. Tak nikah. Dapat anak daripada hamba tu. Anak tu anak kita. Bank kita. Anak tu tak hamba. Sebab dia datang daripada tuan kan. Tuan jimat hamba dapat anak. Anak tu merdeka. Mak dia akan berstatus ummul walad. Kalau kita Melayu dipanggil mak anak. Mak anak ialah hamba perempuan yang disetubuhi oleh tuan dia sehingga dapat anak. Jadi umul walad ini dia tidak boleh dijual. Tak boleh tak? Dia ini tak boleh apa nama ni diwarisi apa. Sebab apa? Sebab bila mati tuan dia, katakanlah tuan dia tak merdekakan dia, mati tuan, maka sendirinya perempuan tadi akan termerdeka. Sendirinya akan jadi merdeka. Sebab kalau nak merdeka, dia akan berpindah milik ke anak dia. Anak dia jadi tuan dia. Mana boleh anak menjadi tuan kepada mak. Jadi bila mati tuan dia, perempuan tadi akan merdeka sendiri. Dia panggil umul walad. Okay. Jadi dia kata kecuali atas sekalian isterinya dan sahaya mereka itu yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Fa innahu ghayru malumi kerana sesungguhnya itu tidak dicela. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Ya memanglah. Dia mata ni pintu kepada syahwat. Pintu kepada syahwat mata. Nampak tak? Daripada mata jatuh ke hati. Nampak tak tu? Jadi dia akan kacau. Apabila mata ni pintu paling besar. An-nazratu sahmun min sihami syaitan. Pandangan itu anak panah daripada anak panah syaitan. Siapa yang menjaganya? Siapa yang dapat menjaga mata? Azaqahullahu barda. Yajidu fihi halawatal iman. Maka Allah Ta'ala, siapa yang dapat jaga mata, maka Allah Ta'ala akan beri rasa kepadanya kemanisan iman yang akan ada padanya kemanisan hati sehingga dia buat ibadat dapat manis keimanan. Tuhan akan beri rasa pada hatinya kemanisan iman. Nampak? Jadi kenapa semayang kita rasa hambar, rasa tak manis? Sebab kita tak jaga mata. Tak jaga mata. Dengan cara apa? Memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Sama elok. Sebab rupa elok tu kena tengok dulu. Tu bahaya mata tu. Jadi bila mari lekat dalam fikiran, dia pun duduk mikir, duduk khayal, duduk khayal. Itu juga membawa kepada tidak dapat menjaga kemaluan. Dan memelihara perut daripada makan yang syubhah. Perut pun ada peranan. Makanan syubhah ni, dia akan mendorong nafsu buat benda haram balik. Mendorong nafsu melakukan maksiat dan perkara yang haram. Jadi bukan dengan sebab kemaluan saja tak. Bukan mata saja. Dia ada anggota-anggota lain kita. Nabi sebut an-nazratu zina, mata itu berzina, sentuh itu berzina. Tak. Hati itu berzina, wa yusaddiquha aw yukadzibuha al-farju. Seorang itu dicatatkan
bahagiannya daripada zina. Kenapa? Kerana mata berzina tengok benda-benda yang haram. Tangan berzina sentuh benda-benda yang haram. Dipanggil zina, tapi zina bukan zina betul istilah mana. Ha. Mana benda haram. Hati pun fikir benda-benda yang tak elok. Maka hati pun berzina. Yang membenarkan betul tak berlaku zina? Faraj. Dia boleh jaga ke tak? Ha, boleh jaga makna dia pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang benda ini memang cakapnya mudah tapi buatnya payah. Kena mujahadah diri, mujahadah lawan nafsu. Tak? Ha, minta Allah Taala jaga dan beri taufik kepada kita dan istiqamah. Dan daripada bersangatan kenyang. Kenyang sangat pun itu juga. Ha, dia kenyang sangat maka akan membangkitkan syahwat. Seorang itu bila makan, dia kenyang, maka anggota-anggota lain pun akan berkehendak untuk buat maksiat kepada Tuhan. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Ha, benda semua-semua tadi itu dia akan bawa kepada zina. Akan seru kepada zina. Sebab itu dalam masalah ini Allah Ta'ala guna dalam ayat Quran, la taqrabu zina wa la taqrabu zina. Jangan hampir. Tuhan tak kata wa la tazni, jangan kamu berzina. Tuhan tak kata jangan kamu berzina. Tuhan kata jangan hampiri zina. Maknanya kalau dekat pun tak boleh, hampir pun tak boleh, buat apatah lagi. Jadi di situ larangan kepada mengambil asbab yang boleh membuat zina. Banyak, datang lagi lah banyak wasilah dan cara-cara yang tak terfikir gitu dok, tak terfikir. Jadi macam-macam dengan teknologinya macam-macam dok, boleh berhubung balik dengan orang-orang kasih-kasih lama dok, kawan-kawan lama. Dan kadang-kadang benda ni ialah tu sangat-sangat memerlukan kita berdoa supaya Allah Ta'ala beri lindung kita, anak-anak kita, keluarga kita daripada terlibat dengan benda gini. Dia tak kira orang benda gini, tak kira orang. Orang biasa ke, pegawai kerajaan ke, kerja sendiri ke, ustaz ke, tok guru ke apa. Kalau maknanya Tuhan tak pelihara, boleh gelecoh. Boleh gelecoh. Na'udzubillah. Yeah. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina yang adalah ia sebesar-besar segala dosa dengan ijma' ulama. Sebesar-besar makna antara yang besar lah. Ada pohon paling besar syirik lah. Inna syirka la'zumun azim. Zina ni antara dosa besar. In akbaril kaba'ir. Daripada antara dosa-dosa besar-besar. Sebab apa? Sebab rosak ni yang akan rosak banyak. Akan rosak banyak. Rosak diri satu. Yang kedua, rosak orang hak terlibat tu. Dan kalau orang puan, orang puan tu siapa? Anak orang? Adik-beradik? Kakak dia ke siapa adik dia? Bini orang? Rosak banyak. Jadi, akan menyebabkan apa? Jangkit kepada merosakkan keluarga. Masukkan keluarga. Keluarga dia, keluarga hak pasangan dia. Dan akan menyebabkan rosak masyarakat. Rosak masyarakat. Sebab itu benda ini jangan anggap benda yang remeh, benda yang kecil. Pintu-pintu yang bawa pada tu, kena masyarakat kita kena cuba untuk kurangkan, bahkan kalau boleh elok. Mana disebut ni? Jadi bila kita kata antara sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Yang pertama kufur lah. Waliyazubillah min zalik. Yang kedua bunuh orang. Yang kedua bunuh orang. Lepas tu zina. Maknanya dia duduk ranking nombor tiga. Ranking daripada dosa besar nombor tiga. Hak tu tak masuk lagi kalau menyebabkan kepada penyakit. Sebab itu kadang-kadang kalau
nasihat seumpama nasihat agama ni orang tak terima. Kadang-kadang orang tak terima sebab apa? Dorongan syahwat nafsu tu kuat lagi. Saya kata tak apa, boleh taubat. Boleh taubat, boleh minta apa. Ha, betul lah. Tapi bimbangnya nanti apa dia? Kadang-kadang orang lebih takut kepada kesan hok nampak fizikal. Penyakit. Penyakit ni. Penyakit. Apa dia? STD tau. STD. Sex transfer. Apa ni panggil apa? STD. Tak ingat apa kalam. Penyakit tu lah. Penyakit kelamin. Istilahnya. Ataupun AIDS dan seumpamanya. Benda ni. Benda yang makna kalau sampai kepada tahap AIDS dan seumpamanya. Hak ni tu makna sakal tu. Satu kaki dan kubur dah. Walaupun sekarang ni ubat adalah macam-macam ubat lah. Tetapi tetap dia akan membawa kelainan dalam kehidupan. Kalau bukan dengan usaha kita contoh, maka ada orang kena kerana apa? Kerana sebab jangkitan orang. Ha, tu ialah bukan usaha dia. Tapi kalau dengan sebab usaha kita, itu memang makna penyesalan yang akan membawa sampai ke mati. Na'udzubillah. Nampak? Jadi, juga remaja-remaja kita lah. Remaja-remaja, pemuda-pemuda dia kena kesedaran dengan ni. Kesedaran. Kalau peringatan ayat Quran hadis ni, ialah. Tapi ada orang tak makan. Tak makan. Dia kena tunjuk. Muat gini jadi gini. Tunjuk gambar. Gambar. Hok penyakit tu. Orang tu kalau tunjuk orang kadang-kadang hok teruk benda tu. Takut serung. Kadang hok gitu lagi takut. Apa yang kesan daripada perzinaan, kesan daripada omongan ni, borok tu. Kadang kena ui kesedaran kot cara tu. Kalau kabur, dapat neraka, dapat ni. Kadang-kadang orang tak takut. Tak takut. Dosa besar. Dia kata, tak apa dosa besar boleh taubat. Tapi kalau dapat nyakit ni nak buat kemana? Payuh dah. Na'udzubillah. As'alullah al-afu al-afiyah. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Lepas daripada kufur dan membunuh orang, hak itulah yang paling berat. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ. Sehingga akhirlah. Artinya, dan mereka yang tiada tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ. Mereka yang tidak menyembah dengan Allah Tuhan lain. Makna mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah. Dan tiada mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Melainkan dengan sebenar-benar. Yang kedua, Tuhan sebut di sini, apa dia? Apa nama ni? Orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, tidak membunuh nyawa, menumpahkan darah orang yang tidak dibenarkan. Melainkan dengan sebenar. Melainkan sebenar contoh kena kisar. Dibunuh balah. Ataupun kerana apa? Kerana sebab kisar lah. Ataupun orang tu apa nama ni, dia menumpahkan darah orang. Tu tak apalah. Itu sebab sebenar. Dan tiada berzina mereka itu. Yang seluruhnya Tuhan sebut wala yaznu. Mereka ni, mereka tidak berzina. Dan pada siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan seksa. Wa man yaf'al dhalika yalqa adzaba. Siapa yang buat tadi, buat yang tak disebutkan tadi, dia akan mendapat seksa atau akan telaga
di dalam api neraka jahanam. Ada mentafsirkan yalqa athamani, makna apa? Akan masuk neraka, jumpa dalam telaga dalam api neraka jahanam. Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat. Yuba'af lahul azab. Hari kiamat Tuhan akan gandakan azab. Dan berkekalan ia padanya. Wa yakhlud fihi muhana. Duduk kekal dalam neraka. Dihinakan dia. Dan juga dia akan mendapat kehinaan. Muhana illa man taba wa amana. Melainkan mereka yang taubat. Dan firman-Nya wala taqrabuz zina wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi sekadar itu sajalah untuk kali ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan, insya-Allah sekadar. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.